Senam, apa kabar? Pasti kalian semangat kan buat belajar bersamaku hari ini? Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya kegiatan ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, siapkan buku catatan kalian. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan belajar tentang asal-usul bintang Scorpio, melatih tentang ejaan bahasa Indonesia, mengenal bentuk rasi bintang, dan menghitung pengurangan bilangan bulat. Gimana? Kebayang akan serunya kan hari ini? Semangat belajar ya teman-teman kelas 6! Zodiak Rizka itu apa? Zodiak Rizka itu Scorpio, karena Rizka lahir di tanggal 2 November. Kok tiba-tiba Rizka tanya zodiak sih? Ini mah, tadi teman Rizka nanya zodiak Rizka apa, tapi Rizka nggak tahu. Kalau Mama zodiaknya apa? Mama zodiaknya Scorpio juga, karena Mama lahir di tanggal 25 Oktober. Wah, zodiak kita sama ya? Berarti kita adalah kelompok Scorpio. Memang Rizka tahu asal-usul rasi bintang Scorpio? Nggak tahu, Mah. Mama pernah membaca kisah legenda Scorpius si Kalajengking. Rizka mau membacanya? Wah, mau dong, Mah. Teman-teman di rumah juga mau kan ikut membaca bersama aku dan mamaku? Asik, ayo kita baca bersama. Pada zaman dahulu, seorang pemburu perkasa bernama Orion pergi ke Pulau Kreta di Yunani. Orion sangat percaya diri dengan kemampuan berburunya. Ia merasa mampu mengalahkan dan membunuh segala macam hewan dan makhluk buas di muka bumi ini. Mendengar perkataan Orion yang congkak, Dewi Bumi Gaia merasa marah. Ayo, Rizka dan teman-teman di rumah ikut baca juga ya. Dewi Gaia kemudian sengaja melepaskan seekor kalajengking raksasa bernama Scorpius. Scorpius bertugas mengalahkan Orion, agar Orion tak lagi membahayakan hewan yang lain yang ada di bumi. Orion dan Scorpius bertarung dengan sengit. Dalam waktu singkat, Scorpius berhasil membunuh Orion dengan capitnya yang beracun. Berakhirlah kesombongan Orion sang pemburu. Dewi Artemis yang sedih dengan kematian Orion meminta Dewa Zeus untuk menempatkan Orion di langit. Akhirnya Dewa Zeus mengabulkan keinginan Dewi Artemis. Ia bahkan menempatkan kedua makhluk itu di langit. Orion dan Scorpius diletakkan pada belahan bumi yang berseberangan. Orion diletakkan di langit bagian utara, sedangkan Scorpius diletakkan di langit sebelah selatan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pertarungan lebih lanjut antara keduanya.
Wah, ceritanya seru banget, Ma. Tapi, seperti apa ya bentuk rasi bintang di langit? Rizka sering lihat bintang, tapi nggak tahu rasi bintang apa yang berbentuk. Sekarang kan masih siang. Gimana kalau besok aja kita eksplor bersama rasi bintang di malam hari? Supaya Rizka bisa lihat langsung. Kenapa nggak malam ini aja, Mah? Mama masih banyak pekerjaan yang harus selesaikan buat besok. Ya udah, Mah, Rizka ke kamar dulu ya. Karena Rizka harus menyelesaikan tugas EBI. EBI. Ejaan Bahasa Indonesia, Mah. Oh ya udah. Kalau ada yang nggak mengerti, tanyakan Mama aja ya. Mama mau masuk dulu, mau masak. Oke, Ma. Mama tinggal dulu ya. Iya. Kamu belajar yang benar ya. Saatnya kita mengerjakan tugas. Nah, teman-teman. Hari ini kita akan kembali belajar menyunting kalimat dengan ejaan Bahasa Indonesia yang benar. Sebenarnya materi ini udah pernah kita pelajari pada modul sebelumnya. Tapi ayo kita belajar. Sebelum berlatih, perhatikan tabel ketentuan penulisan huruf kapital. Tanda koma dan tanda titik untuk mengingatkanmu tentang materi ejaan Bahasa Indonesia. Untuk penulisan huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Lalu, huruf pertama pada kata yang merupakan unsur nama orang dan julukan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama geografi. Ayo, apalagi yang kalian ingat penggunaan huruf kapital? Iya benar, huruf pertama nama bulan, tahun, hari, dan hari raya. Wah, ternyata semua masih ingat ya dengan penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalau ketentuan penulisan tanda koma gimana? Kalian masih ingat juga nggak? Wih, keren! Kalau gitu, ayo sebutkan apa saja. Ketentuan penggunaan tanda koma dalam sebuah kalimat jika di dalam kalimat ada unsur-unsur pemerincian. Sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk setara, sebelum dan sesudah kata serut dan juga kata sapaan. Lalu apalagi teman-teman? Masih ada yang belum disebutkan nih teman-teman. Yaitu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Dan juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Itu dia penulisan tanda koma. Kalau ada yang lupa, segera catat di buku catatan kamu ya. Sekarang, kita ingat-ingat soal penulisan tanda titik. Ayo, kamu ingat gak ada apa saja? Kalau aku ingat dong. Tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Lalu, dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tetapi, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, kapan lagi saatnya kita tidak menggunakan tanda titik, teman-teman? Benar, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. Terakhir, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang, gelar, dan pangkat. Nah, gimana? Udah ingat kembali dengan ketentuan penulisan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik kan teman-teman? Kalau begitu, sekarang saatnya kita latihan. Polaris dikenal sebagai penunjuk arah utara. Kalau setelah disunting, huruf P di awal kalimat berubah menjadi huruf kapital.
dan di akhir kalimat juga ditambahkan tanda titik. Nah, untuk soal latihan lainnya, kita kerjakan sendiri dengan menulis jawaban di buku catatan ya teman-teman. Selamat mengerjakan! Kenapa, Nak? Mama lagi ngapain? Mama mau ajak Rizka membuat rasi bintang. Membuat rasi bintang? Emang bisa, Ma? Bisa dong. Tapi Rizka mandi dulu sana, bau. Oke. Wah, udah selesai. Udah wangi nih anak mama. Tadinya mama mau ajak Rizka mengeksplorasi bintang malam nanti sambil lihat langit langsung. Tapi ketika mama lihat ramalan cuaca, sepertinya malam ini akan turun hujan. Oh begitu. Berarti kalau turun hujan gak ada bintang-bintang dong? Iya benar. Ya udah nggak apa-apa, kita eksplor dengan langit buatan sendiri aja ya. Nggak apa-apa dong, Ma. Justru malah lebih seru. Ya sudah, ayo kita mulai. Ayo. Wah, ini langit penuh bintang. Iya, Rizka bisa membuat rasi bintang sendiri. Jadi Rizka harus apa? Rizka kan sudah mengenal beberapa rasi bintang yang dapat ditemukan di langit selatan seperti rasi bintang Curug atau layang-layang dan rasi bintang Scorpio. Kali ini, Rizka bisa menciptakan rasi bintang sendiri dengan menandai bintang-bintang yang terlihat paling terang. Oh gitu. Jadi, Rizka bisa buat bentuk rasi sendiri? Iya, Rizka ciptakan garis hayal yang menghubungkan titik-titik bintang itu sesuka Rizka. Wah, asik. Rizka gambar dulu ya, Mah. Teman-teman, ayo kita buat rasi bintang buatan kita sendiri. Sudah selesai, Mah. Wah, keren. Apa nama rasi bintangnya? Apa ya? Riskarius. Kenapa Rizka memilih nama itu? Karena yang beri nama Rizka. Coba Rizka lengkapi tabel ini supaya mama mengerti kenapa sih Rizka membuat rasi bintang Riskarius ini. Oke, Ma. Teman-teman isi tabel ini juga ya di buku catatan kalian. Isi sesuai rasi bintang yang kalian buat. Nah, udah selesai nih, Ma. Oh iya, Rizka belum cerita ke Mama berapa lama rasi bintang Riskarius ini muncul. Semalaman ya, Ma? Bukan begitu maksud Mama. Kita ambil contoh rasi bintang Scorpio ya, sebagai salah satu rasi bintang yang cukup mudah dilihat dengan mata telanjang di atas langit Indonesia. Untuk menemukan rasi bintang Scorpius, Rizka dapat melihat tabel waktu kemunculan rasi bintang Scorpius berikut ini yang Mama dapat dari cafeastronomy.com. Sumbu X ini adalah jamnya ya, Ma? Iya, seperti yang bisa Rizka dan teman-teman di rumah lihat, di tiap bulannya, waktu terbit dan terbenam rasi bintang Scorpio itu berbeda-beda jamnya. Oh iya. Misalnya di bulan April,
Pada bulan ini, rasi bintang Scorpius akan terlihat di langit malam selama 8 jam, mulai pukul 21.00 sampai dengan 05.00. Begitu ya, Ma? Betul, Nak. Pada bulan apakah rasi bintang Scorpius muncul? Paling lama pada malam hari. Bulan apa ya? Teman-teman, ada yang ingat gak? Nah, iya, bulan Juni. Ya benar, jawabannya adalah bulan Juni, yaitu selama 11 jam. Nah, bagaimana Rizka dan teman-teman menghitung total waktu munculnya rasi bintang Scorpius pada masing-masing bulan? Rizka belum tahu, Mah. Boleh ajarin Rizka nggak? Boleh dong. Sambil Rizka catat di buku catatan ya. Oke, Mah. Teman-teman di rumah juga catat ya. Rizka bisa menganggap pukul 18.00 sebagai titik nol, yaitu titik terbit rasi bintang tersebut. Pukul 19.00 sebagai titik satu dan seterusnya pada garis bilangan. Kemudian amati ada di titik mana rasi bintang itu terbenam. Oh iya, Rizka mengerti. Sekarang coba Rizka perhatikan grafis ini. Rizka tahu tidak? Grafis ini juga bisa dipakai untuk menghitung pengurangan bilangan bulat. Gimana caranya, Mah? Misalnya begini. Bagaimana jika penyajian garis bilangan di atas kita ubah dengan melibatkan bilangan negatif? Jika titik 0 ditempatkan pada pukul 00.00, maka garis bilangan tersebut dapat kita ubah menjadi seperti berikut. Hebat, Rizka benar sekali. Tampak bahwa waktu yang dibutuhkan dari pukul 21.00 yang diwakili titik negatif 3 hingga pukul 05.00 yang diwakili oleh titik 5 adalah 8 jam. Dalam operasi penjumlahan, bentuk ini akan dituliskan sebagai negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Jika operasi ini dinyatakan dalam bentuk pengurangan, susunan angkanya akan berubah menjadi 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Mama punya beberapa cara untuk membuktikan apakah benar 5 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 8. Gimana caranya, Mah? Coba Rizka perhatikan, tanda negatif berarti mengambil bintang, sedangkan tanda positif berarti menambah bintang. Berarti kalau bintang yang akan diambil tidak mencukupi, kita bisa menggunakan pasangan bintang yang bernilai 0. Begitu, Mah? Benar sekali. Nah, sekarang kita buktikan ya. Rizka perhatikan soalnya sekali lagi. Mama ambil bintang kuning dengan tanda plus. Ini mewakili bilangan 5 positif. Lalu, operasi bilangan negatif berarti mengambil bintang. Nah, bintang apa yang akan Rizka ambil? Nggak ada, Mah. Karena nggak ada bintang negatif yang bisa diambil. Tapi, Rizka bisa meminjam pasangan bintang bernilai 0 sebanyak 3 pasangan untuk mewakili bilangan negatif 3. Betul. Setelah ditambah pasangan bintang bernilai 0, apakah bilangan tersebut tetap bernilai 5? Enggak, Mah. Bertambah menjadi 8 bintang positif dan 3 bintang negatif. Sudah cukupkah bintang negatif yang akan Rizka ambil? Sudah, karena hanya butuh 3 bintang negatif. Nah, berapa sisa bintang yang akan Rizka miliki sekarang? Ingat ya, sisa bintang setelah diambil merupakan hasil pengurangan. Hasilnya jadi 5 dikurangi negatif 3, sama dengan 8. Wah,
hasilnya sama dengan hitungannya tadi ya, Ma? Tentu saja. Mama jelaskan cara lainnya ya, yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan pensil. Ketentuannya sama dengan operasi penjumlahan menggunakan garis bilangan ya, Ma? Kita mulai dari 0. 5 adalah bilangan positif, berarti menghadap ke kanan. Operasi untuk bilangan positif berarti maju 5 langkah. Nah, sekarang bilangan kedua yaitu negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan negatif, berarti menghadap ke kiri. Operasi untuk bilangan negatif berarti mundur 3 langkah. Karena operasinya pengurangan, berarti setelah menghadap ke kiri, mundur 3 langkah. Gitu kan, Ma? Betul. Maka hasilnya? 1, 2, 3. Hasilnya 8. Jadi 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Wah, sama lagi hasilnya, Ma. Sudah terbukti kan? Dengan dua cara tadi, hasilnya sama. Dapat disimpulkan bahwa 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Rizka sekarang mengerti, Ma. Rizka suka belajar sama Mama hari ini? Suka banget dong, Ma. Dari belajar tentang asal-usul bintang Scorpio, melatih tentang ejaan bahasa Indonesia, mengenal bentuk rasi bintang, sampai menghitung pengurangan bilangan bulat. Semuanya seru banget. Bagus. Berarti Rizka semangat untuk belajar hari ini. Sekarang Rizka buatin Mama rasi bintang ya? Boleh. Nanti kasih nama juga ya. Oke, Ma. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Kita jangan sampai lupa untuk tetap belajar dari rumah. Dan ingat untuk jaga jarak. Rajin cuci tangan dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.